Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program, which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much once again. Enjoy the podcast. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 27. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-27. Disiarkan langsung dari Payakumbu, Sumatera Barat, Indonesia. Inilah Weekly Midnight Radio. Pakai tepuk tangan. Kita baru saja mendengarkan 3 lagu. Tadi ada My Old Story dari IU, kemudian ada Circus dari Taeyeon, lalu ada Last Goodbye dari Atmu. So we just listen to 3 songs, My Old Story by IU, and then Circus by Taeyeon, and then Last Goodbye by Angmu. Sekarang kita akan masuk ke segmen selanjutnya, segmen ketiga, yakni bincang-bincang, yakni cerita di balik kisah streaming dari guest kita malam hari ini, Tetsumon. Nah, udah. Udah, bentar ya. Kita masuk, astagfirullahaladzim, aku lupa ganti ini ternyata. Apa tuh, kenapa? Aduh. Maaf ya, lupa. Apa sih, kenapa sih? Headernya aku lupa ganti. Ini kemarin aku pakai buat interview game developer soalnya. Maaf ya. Oh, ya udah enggak apa sih, nyantai. Oke, aku bertanya pertama. Ada kebiasaan yang sebentar. Sebelum aku masuk ke pertanyaanku ya, mungkin aku mau mengingatkan pada para penonton atau para pendengar, kalau ingin request lagu, silakan gunakan channel poinnya asalkan ada di Spotify. Kalau ingin bertanya juga silakan gunakan channel poinnya 99 channel poin via teks atau 369 kalau ingin ngobrol langsung sama Tetsu. Itu Yay. Saja. Selamat mendengarkan dan enjoy the episode. Oke, pertanyaan pertama dari aku, Tet, ada kebiasaan yang biasanya dikerjakan sebelum atau pas lagi streaming kah? Biasanya sih gue ngocok sih. Iya, ya. Ngocok lah. Begitu kah? Enggak sih, enggak ada sih untuk habit saat ini sih. Paling apa ya? Apa? Enggak ada sih. Paling apa ya habit ya? Gue tuh kan bilang kan mudian kan kalau lagi streaming. Jadi kayak yang gue persiapin sih enggak ada, karena ya tiba-tiba aja gitu kayak start stream mah gitu. Pernah kok gue tiba-tiba bangun dari tidur kayak tadi ini kan, terus kayak tiba-tiba anjir, apa gue streaming ya? Gitu, jadi kayak asal kepikiran buat stream. Jadi kayak saat ini gak ada habit, gak ada habitnya buat stream. Kayak apa ya, masa gue ritual dulu, dulu kali ya, itu dulu. Ih, penting loh, kadang-kadang ada streamer yang baru tekan tombol start streaming ternyata tiba-tiba mules kan. Kan sebaiknya memang jadi, dibuang. Jadi hilang, ya. Jadi kursi doang. Oh iya sih, paling apa, kenapa? Iya, mumpung ada Cuipok yang sedang menanggapi, malah lemes dong, Ted. Aku mau ngomong sesuatu ya. Di balik candaan kadang-kadang ada tersembunyi realita atau kejujuran yang tersembunyi ya. Siapa tahu memang iya seperti sih, itu. Cuman, kan it's your private life. Aku tidak akan melarang. Kan hidup-hidupmu ya. Aku tidak mengatur. Iya, tapi gue nggak lemes sih bang Cuipok. Gue sih malah strong sih, malah semangat gitu. Jadi kayak sudah lega lah yang benar. Aduh, too much information ya Tuhan. Thank you for sharing the information. Okay. Boleh. Siap, malah makin strong ya. Yeah. Okay, berarti nggak ada kebiasaan apa-apa kah? Seandainya lagi streaming gitu, misalnya makan sesuatu, tidak kah? Atau nyiapin ada kopi? Sih, emang gue bener-bener apa yang lagi lo lihat di stream ya, itu gue gitu lah, sebener-bener gue. Gue gak ngapa-ngapain, gue gak prepare kopi, gak ada. Gue paling ya cuman minuman doang ada di sini, ada. Gue juga gak ada snack, karena gue emang bukan apa sih, tipe yang snacky banget gitu loh. Gue emang snacknya gue jam-jamin doang, jam 9 baru makan. Jam 3 itu snack, jam 12
makan siang gitu-gitulah. Jadi benar apa yang lo lihat ya, apa yang gue lagi lakuin gitu. Gak ada persiapan apapun. Oke. Okay. Gak ada apa sih namanya gimmick. Belum ada gimmick sampai saat ini soalnya. Belum ada. Apakah akan ada? Mungkin siapa tahu ada yang mau ngajak gue jadi bergimmick ya kan. Gitu. Jadi kayak gak ada sih. Karena emang gak tahu ya, gue bikin gimmick tuh menurut gue agak sulit. Karena sebenarnya gampang sih bikin gimmick. Cuman gak tahu ya, gue lagi pengen orang-orang lihat apa yang lagi yang mereka lihat lah. Gue pengen ngapain-ngapain ya. Gini gue, kalau lagi pilek ya gue ngupil-ngupil ya, kayak gak ada masalah gitu loh. Kayak ya udahlah gitu, kayak biar orang juga bisa nerima gue apa adanya aja gitu. Icu. Oke, ada komentar ini dari Cipok. Kirain orang nyemil bat lu, Ted. Nggak, gue dulu gue iya Bang Cipok. Dulu gue emang orang yang apa ya namanya, kayak apa sih, sweet mouth, apa sih, sweet tooth. Ah, sweet tooth. Ya sweet tooth gitulah, kayak suka yang manis-manis gitu. Gue bisa dulu nyimpen Yupi, itu gue makan Yupi itu sambil nyemil Yupi, kan enak ya Yupi ya. Gitu, jadi tapi sekarang ini udah enggak sih, udah gue kurangin sih. Dan dari medical check up tadi pagi juga udah kayak yang oh lu juga nyimpen, damn, oke. Aku ada banyak, itu tadi ada Yupi kan ya, terus ada Cuman itu kalau gue jadi lu Bang Andri, itu abis tuh, satu toples tuh abis. Aku juga abis, tapi kan masih bisa diangsur-angsur ya. Restock. Iya betul. Jadi kalau lapor aku bisa makan yang manis-manis sementara. Gue sih tadi apalagi gue tensinya tinggi tadi tuh 147 kan, jadi kayak anjir. Pas gue bilang ke dokter, "Kak Mas ini tensinya tinggi ya? Mas kayak kudu ngurangin yang asin-asin deh." Oke, siap dok gitu. Tapi kamu kan olahraga ya? Iya, makanya gue mikir kayak apa gue, kayak gue kan pernah juga dicek tensinya kan, terus tinggi gitu dari arus normalnya gitu. Terus masnya susternya itu ngomong, "Mas ini suka olahraga ya?" "Iya saya suka lari." Terus gak apa-apa gitu. Makanya tadi tuh gue pengen ukur tensi lagi sebenarnya, cuman kayak udah ya gak apa lah. Gue juga kayaknya perlu ngurangin asin-asin, gak masalah sih. Tidak masalah, paling ya kurangin aja gitu yang asin-asin. Kayak tadi sih dokternya ngomong kayak, "Masnya jangan dulu salted egg gitu-gitu, gak boleh." Oh. Ciki-ciki ya. Makanya gue sekarang banyakin manis-manis. Cuman kan kebanyakan manis-manis juga gak baik kan, diabet kan. Gitu. Jadi kayak yaudah gak apa. It's okay. Okay. Sekarang minum air aja udah kayak snack. Okay, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ada tips dan trik kah untuk streaming di Twitch atau di platform lain? Ada streaming di platform lain juga kah? Ya, dulu gue pakai Restream, tau kan Bang Andri? Ya. Dan dulu pas di YouTube itu gue pakai Restream. Restreamnya juga lupa gue kemana. Pas tuh apa ya? Duh, lupa gue. Dulu pakai gue Restream. Pakai Restream tuh ke dua tempat. Kayak ke Twitch deh. Kemudian? Kayak YouTube sama Twitch dulu tuh. Terus gue kan gak tahu ya dulu tuh cara dapetin viewer tuh gimana di Twitch kan. Jadi kayak gue tuh asal stream banget dulu tuh. Yang dari YouTube itu beneran cuman nyalain stream, karena emang gue tahu gue sepi kan, dan YouTube kan lebih susah ya anggapannya kan kalau buat streamer awal-awal kan. Kalau lu gak punya nama, lu gak bikin konten secara rutin di YouTube tuh, lu pasti gak bakal ketahuan sama orang-orang gitu. Betul. Nah, makanya gue mikir, gue baru searching-searching lagi, terus gue liat Twitch. Terus ternyata gue tuh dulu emang sebelum affiliate itu ada namanya COVID. Oh iya. COVID kan? Tahu. Nah, COVID itu yang meluk gue, Bang Imran Botak tuh yang ganding gue kayak COVID TIC kan ya? Communities of Indonesian. Bukan TIC. COVID. Oh, bisa. Beda itu kah? COVID sama TIC itu beda sih. Jadi TIC itu lebih ke orang-orang lama yang ada di Twitch. Gue ada di situ juga, cuman emang dulu tuh kayak TIC itu lebih official aja karena yang punya kan si Tahu ya. Betul. Tahu Teori. Terus itu kan juga dia secara official emang apa ya namanya, kayak dulu itu masuk TIC kayak nama lu tuh banget kan. Kalau di Twitch kan nama sama grupnya kan bisa kelihatan kan, kayak Twitch Dancing Community gitu. Betul. Tim. Tim. Oh iya tim benar.
Nah itu bisa kan dulu tim, terus dan masuknya tuh dulu susah dulu. Tapi kan sekarang orang-orang bisa aja kan, tinggal minta mau masuk tim sini dong. Itu kan bisa request aja kan sekarang kan. Cuman kalau dulu tuh gue inget banget dulu susah masuk. Terus adalah COVID ini. Gue masuk COVID, gue kenal sama Bang Imbot, terus ini interaksi sama teman-teman itu ternyata gitu caranya gitu loh. Cara lu buat dapet dikenal sama orang-orang itu seperti itu loh. Kayak dulu lu datang ke stream mereka, mereka bakal datang ke stream lu, kayak hubungan timbal balik lah kemana. Nah akhirnya dulu gue sebelum affiliate itu dibantu sama Bang Imbot, kayak sini gue bantuin Ted, tenang aja, ini teman-teman COVID juga banyak yang mau lurking di tempat lu kok gitu. Jadi mereka bantu, emang bantu di lurkingnya gitu. Jadi kayak bener yang anjir, baik banget gitu. Gue sampai follower gue juga banyak pun mereka masih di situ gitu loh. Dan sampai sekarang gue juga masih kadang-kadang mampir ke stream mereka gitu. Karena ya emang, ya emang mereka yang bantu gitu loh. Tim-tim dari COVID. Aku pikir COVID itu sama dengan TIC, ternyata berbeda. Kan ada yang lain ya, semacam Vistoria, kemudian ada Vistoria itu, ya itu Vistoria itu turunannya COVID. Dulu tuh Vistoria itu belum ada. Jadi Vistoria itu lebih ke VTubernya. Gitu, lebih ke V-streamernya. Dari kalau COVID kan dulu tuh emang nyampur. Mungkin dulu tuh diobrolin kayak, eh kita bikin baru gak sih, kayak biar lebih apa ya, kayak biar kita tahu ini tuh VTuber, ini tuh streamer biasa gitu. Oh, dipisah. Dan Vistoria nggak seaktif dulu sih emang sih. Sekarang udah kayak yang ya masih ada di situ, cuman paling orang-orang itu aja yang masih standby. Gue pun nggak keluar dari Vistoria gitu. Aku tak tahu. Itu. Ya aku ingat ya. Ya begitu tadi. Awalnya. Kenapa kok? Apa? Kok jawabannya? Tapi aku tadi berpikirnya COVID itu sama dengan TIC, karena kan sama aja sebenarnya penerjemahannya. Sebenarnya sama, penerjemahannya sama. Cuman emang yang gue rasa sih COVID itu lebih banyak sih membernya, nggak tahu ya. Harus lebih banyak membernya sih. Dari TIC? Yang gue tahu TIC. Dari VIC. TIC. Oh ya dari TIC, ha. Oh. Nggak tahu ya, TIC itu lebih ke ini loh. Kayak lu pakai bahasa Inggris gitu, itu ada. COVID ada, cuman lebih banyak orang ininya kayak anak-anak baru itu pasti dari situ semua banget sih. Anak-anak yang baru mulai streaming di Twitch gitu ada pasti di situ. Aku tak tahu. Sejujurnya saling dukungnya mah gugup banget. Nah terus setelah gue affiliate beberapa bulan berikutnya itu, ya Bang Imbot tuh nge-DM kayak, kan gue sering masuk ke, dulu tuh sering masuk ke voice channel kan. Terus Bang Imbot ngomong, eh Tat, lu mau gak jadi apa ya namanya, gue tuh ada role di COVID, namanya itu role-nya kayak manager pengelola gitu lah. Bukan, jadi namanya itu HJK Element OPQRST. Nah ini dia, namanya itu Squad. Squad namanya, jadi role-nya itu namanya Squad. Artinya tim? Kayak tim. Jadi kayak gue tuh bantuin anak-anak baru di Twitch buat lurking, buat nanya, lu tuh butuh apa sih? Lu butuh follower kah? Lu butuh average viewer kah? Gitu loh. Oh. Nah, gitulah. Gue disuruh banget Bang Imbot buat lu bantuin anak-anak baru gitu. Jadi kayak Bang Imbot tuh selalu menanyakan hal itu ke orang yang udah bisa dipercaya gitu, orang-orang yang mereka emang udah tahu, udah kenal lama gitu, buat bantuin anak-anak baru lagi. Jadi turun-turun gitulah pokoknya. Keren sih emang COVID. Wah, I have no idea sampai segitunya ternyata. Okay. Karena di Indo aku tahu, tapi aku tidak saat tergabung ke banyak kecuali ya TIC kayaknya. Kan itu masuk tim ya? Iya, TIC masuk tim. Iya aku taunya ada yang Vistoria, ada yang COVID tadi. Aku pikir yang TIC, kemudian ada yang lain kayak apa sih yang partai si S, partai golongan kartun itu si Akari, terus ada yang Ares, ya, UMKM Ares Corp, UMKM beda lagi kan sama yang ya, UMKM tadi. Lagi. Oh, the more I know, today I learn. Jadi banyak banget. Oh, banyak pecahan ternyata. Oke, kita lanjut. Gue juga baru tahu sih yang partai golongan kartun itu, baru tahu juga sih. Itu si Akari. Banyak ya. Iya. Si
Joe itu juga ada pas awal-awal atau tengah tahun lalu ya, mereka punya kayak stream maraton gitu loh. Jadi abis stream di satu streamer di raid ke stream satu lagi dan raid ke satu lagi, lanjut apa ya namanya? It's a lot of thing. Oh, mas sambil minum obat dulu ya. Oke. Okay. Ih, cakit anak mama. Ini pertanyaan berikutnya apa? Bentar ya. Selanjutnya pertanyaanku. Most memorable moment after streaming all this time on Twitch? Jangan-jangan nikah kue. After streaming? Iya, setelah streaming selama ini di Twitch. Menggalanya di situ. Momen yang paling berkesan. Momen paling berkesan tuh apa ya? Selama streaming. Wah, waduh. Udah lama kayaknya nih ya, udah banyak. Kalau TIC itu gue ngambil clipnya doang banget. Itu gue gak streaming soalnya. Hah, gimana? Itu yang tadi lu lihat clip TIC itu. Oh iya betul. Itu kan gue ngambil clipnya TIC, bukan gue streaming. Oh, I see. Oke. Okay. Iya, jadi emang itu tuh gue ikutan doang. Gue kalau streaming itu gue mungkin gak bakal sebaik itu sih mainnya. Oke. Gitu, jadi itu termasuk itu turnamen experience sih. Itu gue pertama kali ketemu orang random, gue gak kenal sama mereka, kita bisa build chemistry sebagus itu sampai menang ya. Saya benar-benar juara satu banget. Itu tuh gue dapat hadiah kan, hadiah itu kan kayak itu benar-benar yang kayak full experience banget sih. Dapat hadiah kayak si tahu nawarin kayak lu mau game apa Ted gitu, mau ini gitu, mau apa, pokoknya budgetnya segini gitu. Kayaknya enggak sih tahu, kayak pas tuh nawarin gamenya apa aja gitu lah. Terus gue milihnya Tomb Raider. Iya deh game. Oke. Okay. Itu keren aja. Hadiahnya game kayak dia nawarin umroh aja. Dia nawarin mau game apa? Gue milihnya pas tuh kayak Tomb Raider deh. Kayaknya Tomb Raider gratis aja. Oke. Okay. Apakah itu momen yang paling mengesankan? Kalau buat turnamen ya, kalau buat streaming sih kayaknya ya semua stream gue mengesankan nih buat gue sih. Kayak setiap kali gue streaming pasti ada aja momen-momen lucu gitu, momen-momen yang kayak gue pernah disamperin sama orang terus kayak dia suruh gue joget mau miri, tau gak sih? Ke kiri itu lah Bang Andri. Oh. Kayak itu mengesankan banget sih itu, gue yang benar-benar kayak chat gue tuh full isinya emot joget gitu, menurut gue mengesankan sih. Disuruh joget? Iya, jadi tuh kan dia, gue tuh kan di raid. Oke. Okay. Yang raid gue tuh abis kayak kecanduan momere. Oke. Okay. Terus dia ngirimin klip, terus klipnya gue download, terus gue pasang di stream. Nah, ternyata tuh klipnya itu ternyata klip ibu-ibu momere. Ke kiri. Gitu. Terus gue pasang, terus kayak gue langsung ngingkirin nih kursi, gue langsung berdiri sekarang langsung joget gitu kayak. Oh itu isinya chat tuh ramai banget, gue kayak yang pertama kali banget ngerasain chatnya ramai itu bukan gara-gara chat rate gitu, tapi gara-gara chat benar-benar yang mereka nge-vibe sama gue joget gitu loh. Kayak seru gitu. Itu sih menurut gue paling mengesankan sih tuh. Seru banget. Oke, okay. Aku mau tanya sesuatu lah kayaknya, mumpung kayaknya jawabannya sudah habis. Apa tuh? Kena ban di tengah-tengah subaton, apakah termasuk momen yang mengesankan? Itu gak anjir, itu gak mengesankan ya, anjir gue sedih itu. Jadi itu gak ngerti ceritanya kah? Belum pernah tahu ya ceritanya? Aku tahu, kenapa tapi gue... kan Anda boleh cerita lagi ya. Oh iya benar-benar. Jadi kayak pada saat itu kan gue lagi subaton, gue lagi makan siang, gue tinggalkan. Waktu itu masih ada beberapa jam lah, masih banyak. Terus gue mulai makan siang, terus itu tuh gue lupa, gue tuh tadinya lagi, teman gue tuh lagi ini, lagi share screen Valorant kan. Nah itu gue klik dia share screen Valorant dengan alasan biar kalau misalkan ada viewer gue nonton stream itu gak plain gitu loh, gak cuman lagi kursi nungguin gitu doang, gak gitu. Rencananya kayak gitu awalnya. Ternyata streamnya dia tuh mati di tengah-tengah. Terus dia ngomong, Gue tuh ingat dia tuh kemarin ngomong kayak, stream gue tuh mati Ted, kemarin Ted. Tadi tuh mati sebentar. Terus kan
kalau mati kan jadinya kayak out of focus lagi kan Discord-nya. Jadi kayak Discord yang full member-member doang itu lo banget, Li. Ya. Nah, kayak gitu muncul ya. Nah, kesalahan gue masuk itu, kita lagi di channel bawah, di voice channel bawah. Itu kita lupa kita standby di situ. Jadi bukan voice channel yang private gitu loh. Oh, nah, terus, I see. Oke. Okay. Biasa kita emang lagi di voice channel yang private. Cuman saat itu tuh kita lagi di voice channel bawah dengan harapan ada teman kita yang mau masuk join gitu loh, anak-anak yang di Discord. Cuman emang nggak ada. Terus kita lupa balik ke atas lagi. Adalah nih tiga akun berbeda itu masuk. Lima akun berbeda tuh, gue kaget juga tuh. Join. Nah mereka tuh join Discord, terus masuk ke voice channel dan langsung bukan kalau share screen kan mesti klik dulu ya banget, dia tuh open cam banget. Oh. Tapi open camnya, iya open camnya tuh open cam video. Oke. Okay. Gitu, dan open cam video itu isinya itu ini badan yang udah mati dimutilasi bagian perut sampai dadanya gitu, membentuk bagian tubuh bayi dan ada bayi di dalamnya. Ini gerak videonya? Iya gerak. Hah? Terus katanya teman gue juga, teman gue kan itu kan kita lagi, mereka tuh lagi pada Valorant, nggak pada fokus gitu loh. Oke. Okay. Jadi suara berisik Valorant gitu. Nah itu kata teman gue lagi, satu videonya nggak cuma itu, video itu ada lagi nge-share orang katanya kepalanya dipotong. Hah? Itulah langsung gue kena violation pas lagi stop stream. Harusnya gue langsung ketika stop stream itu gue langsung ngapus VOD harusnya, karena setelah beberapa saat gue masih belum kena ban sama Twitch ya. Kayak Twitch tuh baru ngecek itu ngecek VOD-nya, bukan ngecek kita lagi streamnya pada saat kita stream. Pas beberapa 15 menit berikutnya barulah saat itu gue langsung kayak anjir, channel gue hilang. Kayak teman-teman gue langsung pada ngechat, channel lo hilang, tet stream lo kemana gitu, tet stream lo mati, tet stream lo kok nggak ada ya gitu. Lama itu langsung Discord, kayak semua tuh pada reaching out gue gitu loh, gue nggak nyangka kayak anjir, kita ada juga yang nonton gue gitu. Kayak gue pikir nggak ada, ternyata langsung pada reach out, iya guys nggak apa gitu. Gue langsung kayak yang, gue tuh pas channel gue dibantu, gue kayak yang sedih gimana gitu, gue langsung kayak ah ya udahlah, berarti emang gue disuruh istirahat gitu, gue pikir gitu. Lama tapi kan kembalinya channel tersebut. Lama, dua bulan. Gimana proses appealnya? Proses appealnya tuh gue pikir bisa 30 bulan kan. Ya hari. Jadi kalau kita appeal bisa, tapi ntar jadi 30 bulan, jadi sebulan doang. Terus appeal gue gak diterima, karena kayak mereka tuh ngira ya emang itu salah gue gitu loh, gue yang ngasih begituan gitu loh, padahal gue gak gitu ya lah. Dan appeal itu cuma bisa dilakukan sekali kan, jadi kayak ah yaudah anjir, jadi kayak gue gak yang gue apa namanya gak yang terlalu menggebu-gebu buat gue pengen stream lagi, gue pengen narik sebatan lagi, gak gitu. Kayak yaudah, berarti emang gue disuruh istirahat sama Twitch. Kayak itu tuh udah berapa ya, pokoknya kemarin tuh gue paling lama tuh 46 jam, terus mati sendiri apa ya, pokoknya berapa, gue tuh mati sendiri, terus gue oh iya mati ya, terus gue nyariin lagi gitu. Gitu sih sebetulnya, like damn kalah. Menurutku itu termasuk momen yang memorable ya, kan berkesan ya, meskipun tidak mungkin baik ya. Iya sih, lumayan sih. Itu lebih ke apa ya, gue gak bakal ngelakuin kesalahan itu lagi gitu loh. Gitu, jadi kayak trauma lah, gimana, itu tuh momen trauma lah menurut gue. Of course, kan riskan sekali ya. Jadi kayak, dan bukan gue juga, bukan gue doang yang trauma banget tadi. Tapi emang, apa namanya, teman-teman gue sendiri pun juga jadi trauma gitu loh, kayak siapa nih yang masuk gitu dulu tuh, kalau kita lagi di channel yang biasa ya. Kayak, anjir siapa nih gitu, siapa nih baru jauhin gitu. Langsung kayak takut ada yang nge-share begituan lagi gitu. Oke, lebih selektif ya, berkaca dari pengalaman. Akhirnya emang Discord kita tuh lebih di-private-in, kayak tiap kali orang masuk itu gak bisa ngeliat channel apa-apa, gak harus konfirmasi dulu roles-nya ke admin-admin gitu. Jadi lebih aman banget sekarang emang.
Wah, ah, ini aku baru tahu cerita panjangnya gimana. Dulu aku cuma dengar Tetsuo itu kena ban gara-gara dia itu ada yang nge-share video di Discord, tapi dia tidak tahu kalau itu videonya gore begitu. Aku cuma tahu sampai segitu. Kamu ceritain kan jauh lebih jelas ya. Emang gue gak tahu juga kok itu ada video gore gitu. Gue baru tahu juga gara-gara teman gue nggak tahu. Oke, aku lanjut. Bittersweet of streaming in Twitch, adakah masa-masa paling sedih dan paling mengesankan dari Twitch? Itu ya, masa paling sedih mungkin itu ya, masa yang sangat-sangat mengesankan mungkin ya. Sampai bikin gue kayak milih-milih, apa sih namanya? Ya itu pun ternyata orang luar Bang Adli yang ngelakuin hal itu gitu, bukan orang Indo. Mereka tuh kayak iseng doang ternyata. Dia tuh orang, mereka tuh orang luar, mungkin mikir gue udah lama kan streamnya terus, apa sih lama-lama sih streamingnya, mungkin gue juga akhirnya masuk karena gue mungkin lama kan streamingnya. Jadi Twitch nge-up channel gue ke browse channel atau kadang-kadang kalau di home yeah, Twitch. Nah gue masuk di home Twitch itu recommended. Gue mungkin masuknya di situ, jadinya masuk di situ mereka tahu. Akhirnya gue di itulah diisengin lah. Karena jujur ketika gue emang streamnya lama, gue kan dulu pernah kan 24 jam stream, itu follower gue masih berapa, tapi kayak gue udah 24 jam stream lah. Itu gue lagi ulang tahun, gue akhirnya ngelakuin tuh. Dan itu gue ketemu, itu orang luar emang masuk. Gue tanya, kok lu bisa dapet channel gue sih? Iya ada di recommended channel gitu, makanya kita nonton. Dan gamenya ternyata game yang dia mainin juga gitu. Jadi kayak kadang-kadang game random ini benar-benar bikin koneksi baru gitu loh. Betul. Jadi ya sedihnya ada, senangnya ada. Itulah campur-campur lah. Teman hari ini di kolom chat, jangan sedih bro. Ya itu teman si Ming lah. Hey Ming, welcome. Oh jadi bittersweetnya yang tadi kan ya? Karena bisa ketemu teman baru, karena bisa ketemu teman yang bagus dan tidak bagus, begitu kah? Betul. Jadi emang kita tuh bagus, terlalu baik, apa, kita tuh baik tuh bagus emang, cuman emang kita harus keep boundaries aja sih sama orang-orang baru yang kita baru kenal. Kayak ini beneran mereka ya ada intention buat jadi teman kita apa enggak gitu ya kan, karena kan emang intention orang kan beda-beda kan. Kayak ada yang mungkin mau tahu kayak jadi intel lah ya kan, ada yang mau bener-bener jadi teman, ada yang pokoknya streaming di Twitch tuh pokoknya emang sebenarnya dibilang keras ya keras lah, karena emang lo kudu kuat ya dalam antara di Twitch, ke lo bakal lawan yang apa ya, lo bakal harus siap gitu, lo viewer cuma satu, karena emang kecoa apa ya kan, gue tuh tipikal orang kalau lagi stream kan gak pernah gue share kan di Twitter kan, jadi orang ya gue pengennya orang tahu gue streamingnya dari notifikasi gitu, kayak ntar mereka juga notifikasi itu. Gue tuh gak pernah orang yang kayak gue lagi streaming ini mampir lu ngapain lagi gitu. Gue kayak yang yaudahlah kalau mereka mau lihat gue stream ya silakan, nggak mau lihat ya silakan gitu. Gitu sih. Oke. Kita lanjut kayaknya. Boleh. Bolehkah bandingkan diri sendiri dengan 3, 6 atau 1, 2 tahun lalu? Boleh. Kayak gue merasa ya gue ada perkembangan lah, gue tuh merasa gue jadi lebih dewasa mungkin. Kayak gue tuh dulu gak kayak gini gitu, gue tuh kayak gue tuh ketika mengambil solusi tuh gue yang kayak langsung yaudah ngelakuin aja lah, gak mikirin apa halnya, apa konsekuensinya gitu-gitu, apa pilihan-pilihannya tuh gak cuman itu aja gitu loh. Kayak lu tuh sebenarnya punya banyak opsi Ted, tapi lu milihnya itu-itu aja, lu pasti selalu milih di comfort zone lu gitu. Nah tapi sekarang gue tuh bisa milih beberapa hal yang jauh dari comfort zone gue gitu loh. Dulu tuh gue pasti kayak apa ya, gue tuh selalu di situ-situ aja gitu loh Bang Adli. Kayak misalkan kayak gimana ya, kayak gue tuh kalau udah nyaman ya gak ngapa-ngapain gitu loh. Kayak bakal di situ-situ aja. Dulu tuh gue gak lari tau. Dulu tuh pokoknya gue tuh dulu kan gue gak olahraga ya, jadi gue tuh pasti di kamar tuh kalau tuh pasti ngomel-ngomel kayak, Bang kamu tuh olahraga pagi gitu, lari pagi sana, jogging lah, jalan lah atau apa gitu.
Nah nggak pernah kan. Jadi dulu tuh gue tuh emang, ini gue sambil cerita ya, jadi gue tuh dulu tuh kena COVID awal-awal banget. Itu gue awal kena COVID-nya itu karena, jadi kan gue tuh dulu nggak bisa makan banget gitu. Nggak bisa makan? Gue tuh nggak bisa. Iya, nggak bisa makan pas kena COVID tuh. Gue benar-benar yang kayak sebelum kena COVID ya, itu gue kena lambung dulu kan. Jadi gue tuh ingat banget gue makan siang-siang lagi makan bakso. Gue tuh kayak kesedak. Gue tuh nggak bisa nelan makanan. Itu gue nggak tahu kenapa. Jadi gue kayak kecantol gitu di sini. Ketika gue mau minum nggak bisa. Jadi nggak ada cairan yang masuk, nggak ada makanan yang masuk. Huh? Terus ya jadi gue benar-benar nggak bisa nelan apa-apa. Oke. Terus itu ini menurut gue pengalaman buruk juga ya buat gue, pengalaman yang bikin trauma juga. Terus habis itu gue nggak bisa tidur selama 3 hari 2 malam. Itu gue nggak tidur. Yang benar-benar cuman merem 10 menit terus bangun. Terus terjaga selama 2 jam. Gue coba tidur lagi selama 20 menit itu terus bangun lagi. Gitu doang. Selama 3 hari 2 malam. Terus besoknya paginya itu gue yang hari ketiga itu gue dibawa ke rumah sakit. Akhirnya gue mulai enakan karena saat infus kan dimasukin cairan kan. Terus udah masukin cairan, terus gue udah boleh balik ke rumah kan karena udah mulai normal. Terus pas sampai rumah itu gue lumpuh. Iya, gue lumpuh, gue nggak tahu kenapa. Terus gue tuh nggak bisa gerakin tangan. Tangan tuh nggak bisa gue angkat gitu. Gue nggak bisa jalan. Jalan tuh kayak harus dibantuin berdiri dulu baru bisa. Harus pegangan gitu sama adik gue. Mandi gue dimandiin adik gue. Dan itu terjadi selama 2 minggu. Wih. Jadi 2 minggu tuh gue nggak bisa ngapain ke orang lumpuh gitu lah. Gue gak bisa ngomong juga, gue cuma bisa ngomong huruf vokal. Iya, kayak benar-benar lumpuh banget. Gue cuma bisa, yang gue hiburan gue selama itu, yang bisa nemenin gue cuma Netflix, Stranger Things, itu udah. Dan gara-gara gue nonton Stranger Things itu, gue kayak tiap kali gue tidur tuh, monster-monster dari Stranger Things itu muncul di mimpi gue. Gak tau kenapa selama gue sakit itu pasti gue mimpi itu. Dan selama lumpuh itu gue tetap masih gak bisa telan makanan banget. Oh, infus dibawa ke rumah berarti? Enggak ada infus. Lalu gimana? Makanan konsumsi? Jadi makanan gue tuh selama itu tuh nyokap tuh bikin bubur. Gak ada rasanya. Tapi lebih halus lagi dari bubur. Jadi gak ada tekstur, jadi kayak cair gitu. Jadi gue makan selama 2 minggu itu. Terus di hari terakhir, di minggu terakhir itu, gue itu udah mulai enakan, gue udah mulai bisa berdiri sendiri. Terus gue udah mulai bisa jalan, gitu. Udah enakan lah pokoknya. Tapi tiba-tiba gue ingat banget tuh gue dari kamar mandi kan, terus keluar mau jalan ke ruangan TV gitu, tiba-tiba kaki gue gak bisa digerakin, mati rasa, lumpuh, gue jatuh akhirnya. Nah gue jatuh, hanya gue kan gak bisa nahan kaki itu ya, tapi langsung ke badan, jadi kayak langsung lemas semua. Terus kepala gue itu nabrak ke ujung tembok, kayak daun tembok, kayak ujungnya gitu loh. Kepala? Ya kepala gue ketabrak ujung tembok, bocor. Ya terus bocor, nyokap tuh bilang, bang, kepala bang bocor. Terus dibawa ke klinik ya, dibawa ke DKT gitu, ke klinik tentara gitu lah, buat dijahit. Itu malam-malam jam 9. Nah itu kan COVID lagi naik-naiknya kan, gue tuh lupa, gue gak dipakein masker. So udah paking paniknya kan, gue gak pakai masker. Terus gue, kan itu kan gue gak bisa ngapa-ngapain ya. Tapi sama dokter itu disuruh tengkurap, karena kan emang di bagian belakang sini kan dijahitnya. Gue disuruh tengkurap. Terus itu tuh kesalahan gue adalah, gue kan juga susah napas ya kalau dalam posisi seperti itu kan. Dipannya itu gue hirup, dipan di klinik itu kan gue nggak tahu ada virus apa, jadi kan nempel di situ kan. Dipannya tuh gue, dipannya gue hirup kenceng-kenceng. Gara-gara apa? Gara-gara kepalamu di bawah, nggak ada kepala kan ya? Iya, jadi kayak tengkurap gitu lah modelannya.
Nah udah, terus akhirnya ya gue dijahit kepalanya, terus baliklah ke rumah. Besoknya gue makin gak enak badannya, terus dibawa ke rumah sakit lagi. Gue bisa lewat pintu depan, karena pada saat itu kan kalau mau lewat pintu depan harus cek dulu kan suhunya. Suhu gue itu 39, panas dong. Lewatlah IGD, diisolasi, di ruangan isolasi itu. Nah di ruangan isolasi itu ada kejadian buruk lagi, karena ruangan isolasinya kan kasurnya itu agak licin ya. Terus posisi gue kan masih yang agak lumpuh-lumpuh gitu kan. Terus gue meluncur lah, fiuut, separuh, narahan separuh gitu. Terus gue tuh sesek. Gue udah kayak anjing mati nih gue nih. Gue mikir kayak gitu, gue kayak udah pasrah banget, wah udah sih, gue kayak mati di sini sih. Karena gue kayak udah nggak bisa napas, nggak bisa gerak, posisi gue nggak enak, nggak nyaman. Tapi kayak kok gue nggak mati-mati ya gitu gue pikir. Akhirnya gue yang gue lakukan adalah, karena beberapa posisi itu tangan gue masih bisa digerakin. Kayak posisi gue tuh kalau lagi posisi yang kayak gini, lurus gini tapi tangannya di samping, itu masih bisa gerak, masih bisa kencang. Akhirnya gue coba gedor-gedor tembok, karena kan ruangan isolasi kan tertutup ya. Isolasi kan sendirian gitu, gak ada temennya. Gue gedor-gedor tembok, tolong, tolong gitu. Ngomong gue, oh, gitu. Gue ngomong gitu doang. Ya orang gue ngomong kayak alah, gak ada yang denger nih anjir, adalah. Akhirnya tiba-tiba adalah suster, apa kalau cowok apa ya manggilnya, suster cowok lah. Ya. Yeah. Datang terus kayak, loh mas kenapa mas? Gue udah kayak nangis tuh kayak, meluncur saya pak, meluncur susah saya terus gitu. Meluncur mas saya, akhirnya udah dibudiriin, posisi gue dienakin, ya udah akhirnya gue gak mau tiduran lagi. Gue kira yang tegak gitu apa duduknya. Terus akhirnya ya udah. Akhirnya udah deh gue akhirnya emang covid. Dan dulu awal covid itu kan, kalau awal covid itu lo inget gak sih Bang Adli, awal covid itu ada pasien pasti dikerukupin kayak keranda gitu gak? Ya jadi keranda itu dari keranda. Jadi keranda nih, keranda ditutupin di kasur. Ini kerandanya, terus dia ada plastiknya gitu. Jadi bener yang ditutupin, karena lo tuh kena virus covid tuh harus diisolasi kan ya, basically. Iya, disegel. Iya, jadi kayak gue didorong pakai kasur tapi ada tutupannya gitu, ada kerandanya gitu. Oh, I don't know. Kayak yang, ya gue yang kayak lihat itu awal-awal pokoknya. Gue yang kayak lihat reaksi apa, gue tuh kan sambil noleh ke kanan kan lihat orang-orang yang ngeliatin gue kan kayak anjir gitu amat cowok ngeliatin deh, kayak gue rasa gue tuh yang nyebarin covid gitu loh, tangga sih. Tapi kan emang begitu ya jadinya. Terus ya udahlah gue akhirnya di situ nyokap nemenin, karena kan jadi nyokap bener yang sebulan lah pokoknya itu bener-bener yang nemenin gue di situ gitu, karena kan gue nggak bisa ngapa-ngapain kan. Dan hal yang nggak nyaman gue lakukan adalah berak, karena gue kan beraknya nggak bisa di kamar mandi kan, akhirnya gue berak di kasur banget li. Jadi kayak pakai alat yang di bawah kan ya, nggak ada. Jadi nyokap tuh nyiapin kayak pampers gitu, terus gue akhirnya di situ lah. Sumpah gak enak, itu pun gue nggak bisa gerakin bokong gitu loh, karena kayak susah gitu loh ke atasnya gitu. Jadi kayak nyokap bener-bener bantuin gue, terus bersihin gue kalau lagi gue ingat banget tuh gue telanjang kan ruangan kan terbuka ya, gue telanjang gitu kayak kelihatan my pipi gitu, kasus terlewat kayak anjir malu banget gue, kayak gini banget tuh gue, ya Allah gue tuh ya, gue kudu ngelewatin hal ini. Jadi kayak ya udah akhirnya gue terbaring tidur, nggak bisa, tetap sejam gitu tidur, sejam bangun sejam tidur. Akhirnya setelah dari ruang itu kan ruangannya kan sendirian ya, satu pasien dong. Akhirnya gue sudah bisa dipindah ke ruangan yang kedua. Enggak rame, tapi tetap ada teman. Jadi satu kamar tuh dua orang gitu loh. Ah, oke. Okay. Ya udah akhirnya gue di situ, gue recover. Pokoknya mau sebulanan lah. Udah enakan. Terus bangun-bangun keluar dari rumah sakit itu, gue pokoknya pas gue masuk rumah sakit tuh gue 90. 92, 93. Oh. Gue udah kayak mau 100 lah pokoknya. Keluar-keluar dari rumah sakit gue 75 Bang Adli. Gara-gara stres juga kan ya? Enggak, gue gak stres sih. Lebih tepatnya karena mungkin gak ada nutrisi yang kayak daging-dagingan yang masuk kan. Gue bener-bener makan bubur doang.
dan bubur pun tuh nggak habis gitu loh, kayak cuman 2-3 suap terus kayak gue ngerasa kayak udah aku udah kenyang lah gue, kayak karena nggak mood makan juga, jadi kayak 75 aja literally gue kayak orang kurus banget lah, guys, kayak orang sakit gitu. Tuh berarti kira-kira 6-8 minggu ya nasib buruk ber iya, satu padung Indomino. Betul, bener. Wow. Makanya tuh gue ngerasa dari itu, semenjak saat itu gue langsung yang kayak, wah gue harus benerin lifestyle gue sih, gue gak boleh yang kayak, dulu tuh kan gue kan makan Indomie, makan pedes, terus minum energy drink gitu-gitulah, pokoknya kayak gak banget lah lifestyle-nya pokoknya. Tapi gue begitu gak olahraga gitu loh, gak ada olahraga, makanya sekarang itu emang gue harus apa ya, balancing lah, gue harus lari. Makanya gue lari pagi semangat tuh ya karena itu, gue udah trauma gak mau begitu lagi tuh, gak mau sakit lagi lah, gak mana. Gue harus menjaga tubuh gue dengan baik gitu. Tapi sekarang tidak makan makanan kayak tadi kah? Yang kayak Indomie atau minum energy drink? Enggak, emang dari dokternya ngasih tau gue udah 2 tahun, ya nakal-nakal dikit lah gue, nakal gak tahu sih. Tapi gue emang selama 2 tahun ini emang jarang, udah pokoknya setahun itu full banget, tahun tuh gue bersih. Setahun tuh gue bersih, gak makan Indomie, gak makan sambel, pokoknya yang instan-instan tuh gue gak makan. Tahun berikutnya, ya paling 6 bulanan gue baru iseng, wah nakal sekali lah, nakal makan Indomie, makan pedes gitu. Per 6 bulan sekali. Ini emang benar gue benar-benar yang kayak gak pernah makan Indomie. Literally sekarang paling makannya ya gacoran masih makan lah. Karena kan gacoran bukan instan kan sebenarnya, kan dimasak kan. Iya kan, basically mie burung dara diolah ya. Ya gitu, makanya yang gue gak pernah sih sekarang makan Indomie gitu sih. Emang benar-benar yang gue, kopi juga gak boleh kopi. Jadi gue gak pernah, ya kopi tuh gue gak pernah nyatuh sama sekali sih. Gue takut karena dulu gue juga ngopi banget deh. Sebelum gue sakit tuh gue ngopi yang kayak kopi hitam terus double shot gitu-gitu lah pokoknya. Yang benar-benar yang kopi edik gitu lah gue tuh. Tapi sekarang udah gak pernah. Oke. Ah, kita lanjut. Tadi ada pertanyaan dari viewer sebenarnya, tapi oh, iya, karena tadi iya, lagi ngobrol masalah cerita masa lalu. Sebentar ya, mana ya? Ini ada kok, gue liat kok Bang Tot sekarang sibuk apa, Bang, kerja atau kuliah? Betul, itu kuliah pertanyaannya. Nganggur. Itu udah, kan udah ngomong kan? Iya. Kita di awal udah cerita Bang Joy kalau gue tuh lagi nganggur. Gue lagi ya kesibukannya paling nemenin nyokap pergi kemana, nyuci mobil kah? Atau nganterin nyokap ke apa sih namanya, facial gitu lah, mau facial di apa sih, beauty care gitu lah. Oke. Okay. Nah, terus ngambil uang gitu-gitu lah paling. Terus paling kesibukan tambahnya paling sama ayang itu sih. Akhir mantap. Gitu aja Bang Joy. Oke, ini agak asumsi sedikit. Tapi kenapa tuh? Kayaknya gara-gara pengalaman tadi kamu bakal lebih, mungkin lebih erat dengan ibu dan adik mungkin? Gue sih dari dulu emang dekat sama nyokap sama adik gue sih. Kayak emang sekeluarga tuh emang dekat banget sih. Jadi biasa aja sih. Emang itu tuh udah biasa. Jadi yang kayak normal, itu tuh normal. Kayak gue gak tahu ya keluarga kalian, maksudnya keluarga teman-teman yang lain gimana. Cuman emang kalau di keluarga gue tuh emang yang dekat emang. Cuman emang yang gak, gue sampai saat ini sih gak berani kayak ngomong apa ya, tentang masalah seks, masalah itu ke nyokap sih. Belum, gak tau ya, mungkin belum saatnya gitu gue mikir, kayak nanti aja deh paling kalau nikah baru deh ngomong ini gimana ya gitu. Oh. Gue gak tau ya, saat ini belum berani aja gitu. Hal-hal seperti itu perlu ngobrol sama orang tua kah? Harusnya ngobrol. Kalau menurut gue ya, Bang Adli. Gak tau ya, mungkin lebih, gak tau ya, menurut gue sih harusnya diomongin ya, karena kayak orang tua tuh harus ngerti gitu loh, kayak anaknya tuh bisa ngejaga gimana gitu loh, kayak gak mungkin dong orang tua tuh pengen anaknya kena hubungan seks yang nakal gitu lah, gak tau gak sih. Ntar kayak, kan gak tau kan, misalkan aku tiba-tiba ngajakin teman aku cekin, kan gak mungkin kan. Nah gitu loh maksudnya, kayak perlu diobrolin gitu loh. Jadi kayak orang tua tuh maksudnya, gue tuh juga nantinya pengen, ketika gue jadi orang tua gue juga pengen gitu loh, kayak anak gue tuh kalau ada apa-apa cerita, meskipun yang
berhubungan dengan 18 plus gitu loh. Kayak gue pengen tahu lo tuh punya pengalaman apa gitu loh. Kan gak tahu dong ntar tiba-tiba nih kalau misalkan gak cerita nih atau apa, terus ntar tiba-tiba anaknya amit-amit ya, kalau dibilangin jelek kayak naif ya atau apa, kan gak tahu kan kita. I don't even think kesana. Aku kayaknya tidak sampai kesana. Iya, tapi kan ditakutkan. Karena kan dulu juga gue di SMA itu pernah jadi duta HIV kan. Jadi kayak penyuluh gitu kah? Jadi dutanya. Jadi kayak gue tuh yang kayak ke apa sih namanya, ke kelas-kelas, gak tau kayak bahayanya HIV itu gimana, gue jelasin dan lain-lain. Pokoknya gue jadi kayak gitulah dulu tuh pas SMA. Wow. Hari ini saya banyak belajar tentang Anda. Aku lanjut. Ini, ya. Pertanyaan selanjutnya. Achievement yang sudah diraih selama ini, selama streaming di Twitch, adakah? Achievement apa ya, achievement? Yang kayaknya sudah dicapai, semisal sampai affiliate, atau misalnya sampai follower sih tertentu, bisa sebaton. Jadi gue sampai 500, let's go. Ya itu, benar-benar. Gue sampai 500, sudah enggak yang... Tadi itu gue bikin kayak 500 follower gue bakal apa, cuman gara-gara tabrakan sama Subaton kayak jadi kayak Subaton aja kalau gitu deh. Karena Subaton itu awalnya itu karena apa ya, kayak gak ada hal tertentu deh. Jadi Subaton emang random aja gitu, gue pengen Subaton gitu. Kayak randomnya gini, gak ada kayak event tertentu kayak gue seneng karena udah berapa follower gitu, enggak sih. Aduh lawak coy. Kayak streaming ya ada random sekali. Iya emang gue tuh, kan gue bilang streaming gue tuh ya streaming yang apa adanya gitu loh. Gue gak pengen streaming itu membebani gue gitu loh. Jadi buat have fun aja sebenarnya kan. Aha, tapi tadi itu kan kayak mungkin ada tuh kayak mikir, ih lusa pengen Subaton ah gas gitu ya. Kayak nge-challenge aja gitu, bisa gak sih gue Subaton gitu. Aduh lawak li. Oke, okay. Berarti achievementnya tidak kepikiran apa-apa kah? Kecuali yang sampai tadi? 24 jam stream sih, gue itu menurut gue udah yang kayak bener-bener pure gue itu kan. Jadi sebenarnya tuh gue bisa 24 jam stream itu karena nyokap gak lagi di rumah. Oke. Okay. Jadi ketika nyokap lagi di rumah tuh gue pasti dipanggil-panggil, terus diajakin keluar kemana gitu kan. Betul. Nah pas yang 24 jam stream tuh gue bener-bener yang pure, gak ngapa-ngapain dan di rumah doang gitu loh. Jadi gue bisa kayak abis mandi, balik, makan, bawa kesini, gitu-gitu. Jadi bener-bener yang 24 jam itu gue di depan kamera terus. Kamu 24 jam itu tidur kah? Enggak tidur gue. Tahan ya? Pure, bener-bener tahan, iya. Tanpa kopi? Tanpa kopi. Tanpa energy drink juga? Tanpa energy drink, enggak ada. Air biasa doang. Oke. Aku sih pribadi tidak nggak kepikiran bakal ketahan ya kayaknya. Kalau begitu. Aku juga ngerti. Dan paginya itu gue langsung fresh. Gue nggak yang kayak kok ngantuk, gue nggak gitu. Gue fresh. Gue harus tidur ya jam normal gitu tidurnya. Oke. Aku lanjut ke pertanyaan terakhir dari aku kayaknya. Ada goal atau plan kah di masa depan? Atau ada impian dan harapan yang belum tercapai? Paling sih gue goal. Gue tuh sebenarnya ada plan. Apa mungkin tuh? Januari itu gue masih gak tahu juga ya, karena ini gue perlu research juga. Jadi kayaknya gue tuh pengennya nanti kayak bikin agensi gitu. Agensi? Tadi itu gue pengen agensi stream, agensi buat streaming. Oh oke, okay. Tadinya jadi kayak gue pengen apa ya, bikin base lah buat streamer-streamer ini. Mereka tuh kayak punya, ya kayak keanggapannya kayak TIC gitu loh. Cuman tadi itu gue pengennya kayak yang apa ya, jadi mereka tuh gue tuh anggapannya kayak mau jadi manajer gitu loh, tapi kayak bentuknya tuh sebuah agensi. Jadi kayak mereka tuh punya jadwal-jadwal tertentu, kayak lo tuh ntar gini, ntar kayak mereka tuh bakal collab bisa bareng juga gitu loh, tapi orang-orang ini aja. Nah tadi itu emang gue rencananya buat itu buat teman-teman aja, buat teman-teman gue doang gitu loh. Yang kayak tahu, kayak gue tahu tuh Pixie dan pokoknya teman-teman kita lah yang emang lama gitu loh. Yang gue kenal selama 2 tahunan gitu lah. Nah tapi untuk saat itu gue ngerasa kayak teman-teman gue ini kayak udah jarang streaming lagi. Kayak mereka tuh udah mulai fokus ke hal-hal lain. Makanya gue mikir kayak, lah
gimana ya, nggak jadi dong gitu. Cuman kayaknya gue mikirnya itu bisa jadi masuk ke plan gue sih, emang si agensi ini gitu. Oke. Terus kalau buat goal dan lain-lain sih, buat tahun depan sih gue masih belum kepikiran apa ya. Cuman emang lari itu gue mau gue rutinin lagi tiap hari. Mungkin lebih performanya lebih gue tingkatin lagi. Karena kan gue saat ini kan emang masih gimana ya, gue tuh ngerasa orang-orang tuh bisa lari yang lama dan bagus tuh karena emang mereka tuh udah punya proporsional badan yang bagus tuh banget deh. Coba gue jadi kayak selalu mikir kayak coba deh lu bawa badan gue kuat apa enggak gitu loh. Kan gue tuh sekarang kan 80-an kan. Kayak coba lu gue kuat gak bawa berat badan gue gitu loh. Pasti juga yang apa ya kayak ya pokoknya harus dibiasain lah. Gue harus mulai membiasakan ini. Gue mau rutinin lebih. Kan gue sekarang kan ada break-breaknya kan. Paling gue sekarang break itu tiap minggu. Tiap hari minggu tuh gue kayak cheat day gitu lah anggapannya. Kayak gue gak lari. Gue rehatin kaki gue dulu. Karena emang kan gue tuh tipikal orang yang kakinya tuh rata banget. Gue tuh gak ada cekungan di kakinya. Hah? Aku rata juga ternyata. Oh, nggak ada cekungannya. Ternyata dia tidak rata. Itu tuh, ya jadi itu ternyata tuh emang berpengaruh. Itu tuh kayak bikin apa ya namanya kayak larinya itu jadi kayak kurang apa ya menurut gue kayak kurang optimal gitu. Karena ketika lu lari itu kan kalau kaki lurus kan jadi kayak menapak gitu kan, menapaknya full gitu. Jadi kayak bikin sepatu tuh jadi bengkok ke kiri gitu loh, kayak merusak sepatu gitu loh. Jadi kayak ya gue harus bertahan sama ini gitu lah. Jadi bisa-bisa aja gitu. Gitu jadi ya itu goalnya mungkin itu. Mungkin gue juga streamingnya bisa lebih apa ya, bisa lebih rutin ya, bisa lebih gak mut-mutan. Gue juga berharap gue bisa streaming. Karena emang ya streaming itu ya sebenarnya ya ada benefitnya juga gitu lah buat gue. Kayak buat uang-uang tambahan gitu kan, lumayan. Oke. Okay. Jadi buat tambah-tambahkan, bikin teman baru. Betul. Koneksi itu penting juga sih. Kayak siapa tahu kedepannya gue mungkin punya koneksi baru kan kita nggak tahu kan. Betul. Selain kita mencari koneksi di dunia nyata, kan mencari koneksi secara virtual kan juga bisa gitu. Betul. Ya paling itu aja sih. Aku ada dua pertanyaan kalau sudah habis jawabannya. Apa? Aku ada dua pertanyaan kalau jawabanmu sudah habis. Udah habis. Apakah pernah ikut maraton yang kayak 3x5x10k itu kah? Nah ya itu gue juga pengen banget ikutan. Jadi kemungkinan itu juga masuk ke plan gue ya, masuk ke rencana. Karena saat ini tuh gue tiap kali mau cari maraton tuh telat. Jadi gue kan kemarin kan ke Semarang ya. Mm-hmm. Di Semarang itu ternyata ada maraton itu, maraton 10k. Itu 10K itu ada kayak titik-titik bisa berhenti sebentar kan, break kan ya konsepnya? Bukan break sih, tapi lu bisa break. Cuman sebenarnya kalau gue sih lu bisa ngelakuin itu sambil lari gitu loh. Kayak kan gue tuh kalau yang gue kan gue sih gue konten tuh Instagram tuh isinya lari semua banget. Okay. Lari sama cewek-cewek. Jadi kayak menurut gue tuh itu tuh bisa sambil lari gitu loh. Jadi minum bentar terus lari lagi gitu loh. Okay. Sambil lari. Jadi sambil lari sambil minum. Jadi kayak breaknya menurut gue gak ada ya. Sebenarnya ada, cuma lu bisa break. Bisa break kok 10K itu. Cuman selama ini yang gue lakuin di mana namanya, di latihan gue selama tiap pagi itu gue gak pernah break. Gue yang breaknya cuma jalan. Jadi bukan break yang berhenti gitu. Breaknya cuma jalan kalau capek terus lanjut lari lagi, lari ya udah, nggak ada yang kayak gue minum energi lagi gitu loh. Kayak kan biasanya itu kan kalau gue lihat itu ternyata per 2 kilo per 3 kilo itu lu kudu minum gitu sebenarnya kalau lagi maraton ya. Iya, kamu nggak kah? Nggak, aku nggak pernah. Kalau lagi lari pagi itu gue nggak pernah masukin apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Minum nggak apa, nggak apa-apa. Emang gitu kok sebenarnya kalau latihan pagi. Cuman seharusnya gue gak tau ya, seharusnya bawa minuman apa enggak ya. Cuman sih gue selama ini sih gak pernah bawa minuman sih. Kan dehidrasi ya, seharusnya kurang cairan. Iya makanya gue tiap kali sebelum hari itu gue pasti minum.
Karena emang baru lari sekilo sih udah kering banget sih menurut gue sih. Kayak anjir kering banget. Biasanya rata-rata berapa kilo kah? Gue sih tiap hari gue 7 kilo. Pasti 7 kilo. Karena track gue lari itu pasti 7 kilo soalnya. PP 7 kilo? Iya PP 7 kilo. Oh wow. Jadi tanpa maraton gak perlu berarti maraton. Tapi kan gak seru ya. Gak ada kayak event gitu. Sebenarnya makanya gue bilang maraton tuh pasti seru dan pasti gak bakal kerasa sih. Karena maraton tuh kan sama orang-orang kan, ramai kan. Betul. Dan dia ada tracknya sendiri gitu. Ada pasti kalau di jalan raya itu pasti dikasih kon-kon gitu loh. Betul. Biar larinya gak terganggu itu. Emang enaknya sih itu sih kalau maraton. Makanya gue berasa kayak mungkin gue bisa ikut maraton gitu loh. Dan itu kan bisa jadi kayak achievement kan. Karena tiap kali ada maraton tuh pasti lo dapet medali, ya kan. Betul. Ya, ya itu sih. Mungkin bisa jadi masuk plan gue mau ikut maraton. Dan gue tuh kesalahannya tiap kali gue tuh gak tahu cara cari informasi ada maraton di mana tuh gue gak tahu Bang Andri. Gue sampai saat itu kayak malas. Gue tuh bisa-bisa sebenarnya kayak nyari di Instagram kayak info maraton Surabaya atau info maraton Surabaya gitu mungkin bisa. Iya. Gue gak pernah lakuin gitu. Oh. Kayak gue masih telat gitu loh tau ya. Iya biasanya kalau ada event-event begitu kan disebar di media sosial ya. Semacam kayak akun info di Padang dulu misalnya kan ada info Padang, info Sumbar. Kan ada yang seperti-seperti itu disebar. Iya kayak gitu, sebenarnya kayak gitu. Gue tinggal cari kayak gitu aja sebenarnya. Cuman gue gak pernah lakuin. Kayaknya dan gue merasa kayaknya gue masih belum bisa deh. Karena tiap sebenarnya tuh kan normalnya itu ya kalau mau menang maraton itu kan sebenarnya kan maraton kan juga kompetitif kan. Iya. Mau menang maraton sebenarnya gue itu dulu latihannya itu tiap minggu itu latihannya gue satu kilo lima menit banget sih. Wow. Satu kilo lima menit. Ya itu paling paling mantap tuh 5 menit 4 kali 5 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 kali
capek. Oke, lanjut. Pokoknya itu seharusnya itu 10 kilo itu 1 jam. 60 jam kurang, kilo per jam berarti larimu? Apa enggak, maksudnya 1 kilo itu dilakuin selama 5 menit kan. Jadi pas lu 10 kilo itu lu paling 50 menit. Nah, sampai sejam. Karena yang gue lihat orang-orang maraton tuh ketika dia ngelarin, mereka ngelarin 20 kilo itu 2 jam gitu loh. Jadi tiap 10 itu pasti sejaman gitu loh, seharusnya. Nah, saat ini kan gue masih gak kuat kan. Jadi gue sejam itu pasti dapetnya 7 kiloan gitu. Gitu, jadi kayak masih kurang cepet 3 kiloan anjir kayak. Itu harus, emang harus konsen gitu loh. Nah, tapi gue lihat-lihat lagi, gue tuh kan biasanya kan emang keracunan konten-konten Instagram kan. Maka sekarang itu gue tiap kali lari tuh ada di konten bilang, lo tuh kalau lari jangan cepat-cepat, lo tuh larinya nikmatin aja pelan-pelan. Lo tuh lari nggak boleh cepat-cepat sebenarnya. Biar lo rasain ada proses di badan lo yang terjadi, pembakaran lemak, terus ya gitu. Makanya gue sekarang lari itu konstan 7 menit per kilo. Jadi ya 50 lah ya, 7 kilo. 7 kilo per, jadi 7 kilo akhirnya gue kelarnya paling masih kurang lah, pokoknya 57-an 58-an menit lah kelarnya, jadi kayak masih lama gitu. Oke. Gitu, karena juga gue masih kayak yang apa ya, masih capek lah, maksudnya kayak gue buat naik napas tuh masih susah kan. Gitu. Satu pertanyaan lagi kayaknya sebelum masuk ke break. Suka renang kah? Gua suka renang. Gua dulu SMA itu ikut klub renang. Oh. Cuman emang gua tuh kan dulu intention gua kan renang, ikut klub renang tuh biar gua tuh sehat aja gitu. Gua ikut renang tuh kayak gua bisa renang doang lah kemana. Ternyata itu gua nggak tahu, dulu tuh gua nggak punya pemikiran bahwa klub itu bakal ikutan kayak lomba-lomba kayak turnamen renang gitu lah kemana. Nah, gua nggak kepikiran ke situ. Jadi kayak tiap kali gue latihan tuh, latihan di klub tuh, gue kayak mesti diomel-omelin kayak, eh mas kayak kupu-kupu, anjir gue langsung kayak, hah? Gue tuh gak punya basic gaya kupu-kupu anjir, kenapa gue disuruh tiba-tiba disuruh gaya kupu-kupu gitu. Terus kayak akhirnya, pas saya belum bisa, pas saya gaya bebas aja ya gitu. Akhirnya yaudah gue gaya bebas gitu. Tapi emang dulu tuh gue cepat banget, Li. Cepat tuh maksudnya
dari jarak berapa ya, jarak gak tau deh, pokoknya jarak segini tuh gue paling cepat di klub. Tapi itu, tidak ikut turnamen? Gak ikut, ikut karena emang gue setelah itu kayak merasa gue kena apa ya, tertekan lah gimana. Gue sebenarnya ikut klub itu kan sebenarnya kan pengen sehat-sehat aja kan, pengen bisa renang aja gitu loh, pengen bisa ngambang. Anggap aja gue pengen bisa ngambang karena gue gak pernah bisa ngambang banget deh. Gue tuh bisa ngambang kalau lagi gaya mati, gaya tiduran gitu. Ya. Baru bisa ngambang. Oke, okay. Dan aku sih tidak bisa berenang. Lo bisa? Enggak. Ini ada komentar di kolom chat jadi atlet polo air. Polo air ini yang mana? Polo air tuh kalau gak salah dia kayak freestyle di air gitu loh Bang Andri. Oh, yang kayak senam kah itu kah? Oh, namanya polo itu air. Itu harusnya polo. Iya, harusnya polo air itu sih. Iya gak sih? Ntar gue coba ya. Setelah gue itu polo air kayak gitu deh. Aku agak meragu kalau misalnya mau browsing nanti laptopku tegang. Oh, polo air tuh ini. Polo air tuh ternyata dia kayak main, main bola di air ternyata. Ah, volley. Iya, kayak volley gitu. Water polo is a competitive team sport play in water between two teams of 7 player each. Ah, terbayang. Okay. Jadi gitu aja sih. Gue emang suka. Dan tapi selama sampai saat itu gue belum nyentuh air lagi. Jadi gue pengen banget renang lagi sih. Soon deh. Oke. Aku belum ada pertanyaan lagi. Jadi kita mau masuk break lagi setelah ini. Aku mau ke WC juga sekalian sebentar. Boleh. Ya, setelah ini kita akan mendengarkan 3 lagu ya. Ada Burn It Down dari Taeyeon, kemudian ada Letter dari Paul Kim, lalu ada Instagram dari Dean. Setelah itu kita akan Instagram. Masuk ke segmen terakhir, segmen keempat sebelum segmen closing nanti, trivia dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Tetsumi. Itu saja sepertinya. Kalau masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke Tetsumun via channel point 99 text atau 369 via audio kalau ingin ngobrol langsung sama Tetsu. Kemudian kalau misalnya ingin request lagu, silakan gunakan channel point juga 189 asalkan ada di Spotify. Itu saja, selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya.